ビデオ開始前に、チャンネルベロンコング段部か通知ベルを購読してください。So, sekarang kita berada di Foswell Engineering dulu, dan kita mau coba FE yang sudah remat. 227 horsepower. FE ini pun macam saya, FL5. Tapi dia logo tak ada merah. Ih, lemah. Dipaloi. So, kita cari bos untuk kita test drive. Bos, saya mau duduk test drive boleh gak? Boleh. Jom. Pakai seat belt dulu. Yo. Kalau kereta saya kan original turbo, original gearbox, semua original condition. Kalau remap boleh sampai berapa horsepower? Paling maksimum 200 hingga 205 horsepower lah. Pakai RON 95 punya minyak. Kalau you RON 97 boleh tinggi lagi. Oh, kalau RON 97 berapa? 210 at least lah. Kalau mau up lagi, kena tukar turbo, tukar lagi apa? You at least you tukar dia punya intake, downpipe. Kalau dua tukar dua-dua ini, at least boleh tambah 8-10 horsepower sudah lah. Wah, kalau ini tipu sudah remap, mereka mesti tidak tahu horsepower sudah tinggi. Mereka ingat ini ialah type A sebenar. Kita cuba tekan. Wah, syok eh. Tapi ini feel kan, mesti kamu sendiri bawa, kamu baru tahu dia punya feel. Memang, kamu tekan kan dia ada G-Force. Kalau original memang CVT kan, kamu tidak dapat rasa G-Force kerana dia original setting. Dia lambat, dia macam pijak, dia ada beras sikit. Tapi sekarang dia sudah remake kan, dia macam lebih ringan. Oh, ini confirm mau bagi remake sudah. Confirm mau. Alright, sekarang kita cuba sport mode, kita tekan habis. Wah, Type A is the best. Woohoo. Wah, takut deh. Tidak berani saya pijak lagi. Wah, terlalu laju eh. Sekarang saya suruh owner bawa saya. Wah. Oh, ya G-Force kuat eh. Aduh. Ken, saya ada beberapa soalan mau tanya kamu. Kalau itu remap kan sebenarnya dia macam mana? Dia ambil apa yang ada dalam ECU, ambil keluar, kita kasih tukar-tukar setting dia remap balik, lepas tu tulis balik itu kereta. Oh, pakai original punya ECU lah. Ya. Cuma masuk komputer, adjust yang original punya setting. Ya, dia tidak macam piggyback ECU. Dia pasang, lepas tu dia ambil signal yang sedia ada keluar dari ECU, lepas tu ubah itu ECU pergi itu injector ke apa, tipu itu sensor reading lah. Kalau kita remap macam ni kan, dia ada efek ke side effect? Ataupun macam ada check light keluar ke, dia tidak smooth macam tu? Biasa tiada apa-apa masalah lah. Kalau kan kita sudah remap, kasih balik original punya setting, boleh ke? Boleh. Itu bila-bila masa saja. Sebelum saya orang remap punya kereta, saya orang akan read out you punya original punya map. So, masa you mau revert balik, ambil tu file, masuk engine. Kalau kan kita sudah remake, kerana kita CVT gearbox kan, dia tahan kah? Buat masa sekarang sebenarnya bukan horsepower yang bikin dia rosak. Sebenarnya itu heat lah, temperature yang bikin dia rosak. Tak kisah dia remake ke tidak, sebenarnya banyak yang belum remake, totally stock lah. Pun ada case banyak juga yang rosak CVT. Terutamanya yang banyak dia orang pakai dekat highway yang jalan kelajuan tinggi punya. Speed tinggi, you tahu lah CVT dia akan pusing dekat sana. Speed makin tinggi, dia punya kegeseran lagi kerap bah. Makin laju, makin panas. Paling senang punya solution pasang CVT cooler. Kalau you tidak mau pasang tu, you kena at least ada satu barang untuk monitor you punya CVT temperature. Ikut you punya driving skill lah. Alright, so ini ialah ilmu yang baru. Kereta saya original FE. FE original habis, tidak ada modify apa-apa. So maximum itu horsepower boleh sampai berapa? Masa sekarang yang saya buat RON 95, 205 horsepower. RON 97? RON 97 boleh sampai 210. Selain daripada Civic FE kan, kereta apa lagi boleh remap di sini? Lebih kurang kereta yang ada, you tengok dekat pasaran tu semua boleh lah. Terutamanya kereta import lah. Kalau yang kereta tempatan macam Proton, Pro2, Pro2 buat masa sekarang, dia punya support tidak banyak lah. Cuma yang kereta macam Asia boleh buat. Yang Myvi tu belum dapat lah. Kalau Proton memang semua dapat lah. Proton buat masa sekarang Iris, Saga FLX, Persona BBT, X50, X70, semua boleh. Wah, semua boleh remap eh. Yeah. Semua boleh jadi Type A. Last question yang paling-paling penting. Anggaran kos berapa kalau CD kan mau remap? Anggaran kos berapa? Seribu setengah. So, 1500.
tidak perlu usik apa-apa, tidak perlu tukar turbo, cuma kita remap saja. Ya, tak payah potong wayar, tidak kacau sistem. Tengok memang macam ori. Wahseh, tapi pijak memang pergi. Ya. Saya orang ada coverage untuk Hos Arab. Miri, Bintulu, Sibu, Kuching. Saya orang ada dealer-dealer dia lah. Miri, you boleh jumpa BS Dino. Kalau dekat Sibu, you boleh jumpa Siong Dino, Siong Performance. Siong Dino. Kuching, you boleh cari Pro Dino Kuching. Kalau you dari Kuching, you bikin dekat Miri. Lepas tu, you kena upgrade kah atau ada masalah sikit kah, you tak payah balik pergi Miri buat, you terus cari Kuching saja. Pengguna pakai pun selesa lah. Tak payah risau kah, nanti saya ada apa-apa masalah kah, tiada orang bikin kereta saya kah. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a... Tomorrow. Sekarang saya berada di BS Dino Miri dan hari itu saya sudah cuba Ken punya itu FL5 remap kan. Wah, memang teracun lah. Memang saya pun nak. So, sekarang saya kereta on the way remap. Dipaloi. Kalau kita tengok itu katalog kan, FE punya horsepower ialah 183. Tapi itu engine punya power saja. Kalau pergi gearbox, gearbox pergi dry sub, dry sub pergi rim. So, on wheel, dia punya horsepower berapa? So, hari ini kita dyno, dapatkan result. Berapa dia punya horsepower sebenarnya? Itulah result on wheel 158, bukan 183. 83 itu ialah katalog saja. Itu engine punya power. Dulu saya salah faham, saya ingat kereta ini 183 horsepower. Rupanya katalog untuk engine sahaja. So, kita ada tengok tadi, berapa bus saya pun heran. Kalau macam ini original berapa bus, rupa-rupanya 1 bar. Oh, tapi kenapa tidak kuat? Kerana ini ialah CVT, so memang dia ada kurang sikit dah. Kalau ini manual, mungkin dia ada power sikit. Sekarang ruang sudah type A, engine masih lemah. Mana boleh? Alright, sekarang kita override dia punya original punya map. Yeah! Alright, sekarang sudah habis remap. Kita dyno lagi. Berapa horsepower yang akan dapat? A few moments later. Alright, sekarang sudah habis remap. Ini yang original 153. Sudah remap 191. Wow! Tambah 40 horsepower eh. Sekarang boost pun naiklah. Kalau original 1 bar, ini 1.3 bar. Wow, sekarang sudah jadi betul-betul punya type A. Woo! Fuyo! Tomorrow. Alright, semalam sudah habis remap, sudah pukul 5, memang banyak kereta. So kita cuba hari ini. Yo! Tidak sabar mau cuba eh. Kita cuba normal mode saja sekarang. Wow, speed oh! Woohoo! Wah, tayar boleh spin. Betapa kuatnya. Wah! Nice. Okay, sekarang kita tekan habis. Yes. Woohoo. Kuatnya. Wow. Okay, sekarang kita cuba sport mode. Wah, ada merah-merah sikit macam type A sudah. Yeah. Type A. Tekan habis. Wah.
Keluar deh. Wow, banyak beza eh. Akhirnya saya jadi type A. Tapi kan kalau bagi saya nomor mode pun sudah kuat. Nomor saya bawa kereta pun jarang saya bawa guna sport mode. Kalau bagi sesiapa yang ada minat buat rematch juga, kita boleh pergi BS Dyno di Miri, Forceworld Engineering di Bintulu, Sibu, Siong Dyno dan Kuching Pro Dyno. Saya akan simpan link Facebook page di bawah description, alamat dan nombor telefon. Last kali, jangan lupa subscribe kepada YouTube Verengon channel dan buka loceng. See you on the next video.